nasi ai, dulang nasi ai. Kepada bapak sekalian, makan berulang sudah dicacatkan sebagai warisan tak benda yang sudah dihafalkan di Belitung sendiri. Kepada para tamu undangan Bapak Ibu sekalian untuk mendekat ke arah makan berulang membentuk 4 orang. Baik, silakan buat yang ingin mengabadikan momen dalam rangka makan berulang, karena jarang sekali kita bisa menyantap makanan berulang seperti ini. Lebih lengkapnya lagi, kita menyantap di Rumah Budaya Kabung di Kampung Seni Desa Raya Anglung, yakni di kepemilikan Hakan. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Rumpa. Berage ini. Lok-lok. Jadi nah, agak-agak kalau orang beragi di dapur. Di depan tuh ganteng-ganteng semua enggak? Nah, sip nih. Sip, mantap. Tuk layang. Awas sayangan, ayangan. Makan berulang, makan orang-orang tuh penggawa adat. Nih, ada sekretaris Islam, nah, ada Cik Dukun. Ini kalau orang yang dimuliakan makannya pakai pahar, Pak. Ingat dulu waktu acara Minggu ya, acara. Minggu. Hari Sabtu diberik ini. Semua. Baca salawat. Enggak pertama kan? Baca selawat, Pak. Kan nomor Minggu. Oh. Ayam itu biasa siko ada bola-bola ya. Tunggu, Pak. Baik, kami silakan duduk untuk para bapak ibu yang sedang menunggu santapan makan berulang pada siang hari ini. Sambil menunggu bapak Toto dan juga saudara Pak Abong, kita silakan dimohon untuk duduk. Bayinya 2, 4. Berlima. Kurang surah. Saya pun anak eh. Silakan bagi bapak-bapak yang sudah menemukan dulangnya, 4 orang. Hilang ya dulangnya. Silakan untuk membuka dulangnya dan menyantap hidangan. Ya, ini dia Bapak Toto. Silakan Bapak Toto menuju ke dulangnya. Kita langsung.
kita belah. Baik, ketika sudah membuka dulangnya, saya juga akan memberikan pengetahuan juga sedikit bahwa satu dulang isinya ada berbagai macam masakan dan makanan yang menjadi khas dari Belitung sendiri. Nah, kebetulan pada siang hari ini isi makanannya itu adalah opor ayam, kemudian ada sup pentol, ada juga ikan pari dimasak kecai, juga ada telur semur, ada sate. Saya akan memberikan sebuah pantun untuk para undangan sekalian. Baik, sambil menunggu dan mencari durangnya, kami persilakan ya. Sambil menunggu. Iya, silakan mencari barisan dan kelompoknya. Sudah siap untuk menyantap makanan berdulangnya? Sudah ya? Itu berlima, di sini sih. Baik, kami ucapkan selamat menikmati hidangan santap siangnya, yaitu makanan berdulang dengan isian kondimen dari lauk yang sangat menggiurkan. Tentu ada berbagai macam makanan lezat dari opor ayam, sup pentol, pari masak kucai, telur semur, sate ikan, dan juga nasi. Kegiatan yang pernah dilakukan dan diadakan oleh Guru yang Budaya Kabo, selain memang mengadakan festival seni Kabo di 2018 yang diadakan di Gedung Nasional, Kata Kabo juga pernah menyelenggarakan festival seni tadi bahwa ada kolaborasi juga dengan Guru yang Budaya Kabo dan menjelangi ada kalung cuang dan berbagai macam dari kerajinan-kerajinan yang sudah diproduksi oleh Hatta melalui Dispora juga ya Pak ya. Oh gitu, kita tukar, kita pinjam harus lebih dua video tahu. Orang angkat. Baik, terima kasih untuk informasinya Bapak ya. Baik, kepada para tamu undangan Bapak Ibu yang ingin mengabadikan momen, mengabadikan foto, kami persilakan. Kami persilakan untuk mengabadikan momen sebelum Berenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.